Ustazah nak share satu doa yang Ustazah amal daripada sekolah menengah. Dan ada banyak keajaiban daripada doa ni. Anak-anak sekalian, lepas ni Ustazah nak raung. Lepas tu nak melepaskan rasa rindu. Ustazah pernah belajar di bangunan ni? Oh, kelas mana? Adalah. Berapa tingkat tu Ustazah pernah belajar? Dulu di sana tu kan, saya tak, Ustazah tak tahu. Sekarang dah tak ada kan kawasan yang tak ada dah kan Ustazah? Yang pokok-pokok, keting, yang macam keliling, orang kata bekas hospital lama, tak ada dah. Betul. Belah sana apa semua. Lepas tu boleh ke Ustazah nak pergi jalan ke asrama? Boleh. Ustazah nak naik, ada cerita ngeri. Leni ada hatu lagi tak? Ada. Ada hatu lagi? Ada. Nak dengar cerita hatu? Sungguh ni, memang ngeri sungguh lah. Masa tu waktu malam, Ustazah sore je lagi dok tidur. Tak jadi. Sebenarnya gangguan-gangguan tu hampir semua asrama pun ada anak-anak sekalian. Kena kuat semangat je. Tapi pengalaman tu lah yang membentuk keberanian yang ada pada hari ini. Masya Allah. Jadi kamu jangan rasa takut. Sebab makhluk-makhluk selain pada manusia itu sebenarnya tidak ada kuasa sedikit pun. Dia tak boleh menjejaskan kita pun. Kita kena kuat semangat sahaja. Lawan. Baiklah. Sebagai kesimpulan ni 10 minit yang terakhir ni anak-anak sekalian. Masya Allah. Pertama, kamu kena jaga fizikal kamu. Sehat, jaga tubuh badan, rajin exercise. Kamu dibenarkan tak untuk jogging petang-petang? Dibenarkan tak? Tak. Bapa tak ada? Tak sempat? Oh, memang sekadar pagar je. Ha? Tak ada padang? Eh, tapi dalam asrama kamu boleh pusing-pusing kan? Siapa yang biasa petang-petang pergi jogging ke? Siapa kat tangan? Tak ada jogging. Okey, boleh tak Ustazah nak sarankan kamu petang-petang dapat 15 minit, 20 minit pun jadi. Kamu pakailah tracksuit, pakailah baju, apa ni, t-shirt sampai lutut, pakai molek lah. Lepas tu kamu pergilah jogging, pusing. Sebab ia bukan cegaskan badan je, cegaskan juga akal kamu. Al-aqlu salim fi jismi salim, betul tak? Kamu peluh sekarang ni, peluh ni dia keluar daripada lapisan luar je. Tapi kalau kamu jogging, kamu jaga stamina kamu, dia keluar daripada lapisan lagi bawah. Jadi kamu akan lebih cegah, sehat tubuh badan, tok ngatok. Kamu cuba buat satu minggu, kamu akan rasa perbezaannya. Fizikal kamu kena kuat, stamina kamu kena kuat. Yang kedua, Ustazah sebut tadi mental, betul tak? Mental ni dengan ilmu. Dengan ilmu, wajib baca doa. Ustazah nak share satu doa yang Ustazah amal daripada sekolah menengah. Dan ada banyak keajaiban daripada doa ni. Doa ni kamu memang hafal banyak doa, Ustazah tahu. Tapi yang membezakan antara doa dengan doa adalah sejauh mana kamu istiqamah dan sejauh mana kamu yakin dengan doa tu dan sejauh mana kamu khusyuk ketika berdoa. Doa, ramai orang doa pada lidah tapi tak khusyuk dan tak yakin. Boleh ikut doa ni, ini doa daripada Nabi juga ni. Nabi ajarkan kepada seorang Arab Badui. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Alhimni. Alhimni. Rushdi. Rushdi. Wa a'idhni. Wa a'idhni. Min syarri. Min syarri. Nafsi. Nafsi. Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Ya Allah. Alhimni. Alhimni. Berikanlah ilham kepadaku. Rushdi, Rushdi, yang jelas, yang jelas, yang lurus, yang lurus, yang benar, yang benar. Wa a'idhni, wa a'idhni, dan lindungilah aku, dan lindungilah aku, min syarri, min syarri, daripada kejahatan, daripada kejahatan. Nafsi, nafsi, diriku, diriku, nafsuku, nafsuku. Amin ya rabbal alamin. Amin. Boleh dia tak tulis? Ya. Allahumma. Ejaan Allahumma tu kamu tahulah nak eja macam mana kan? Alhimni
Alif lam ha. Ha 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 hamuta. Alhimni ilham. Hamuta ke ha ha ni ilham. Ha. Ha sipo. Ke ha ni sudah. Ustaz. Hasipo betul. Alhimni. Rushdi. Hasipo deh. Rushdi ejalah. R pula. Roshada ya Rushdi. Wa'aizni. Dan lindungilah. Waw. Alif. Ain. Za. Nun ya aizni. Min. Kamu boleh je. Syari. Kejahatan. Shin dan ro. Nafsi. Nun. Fa. Saya. Nafsi. Anak-anak ustazah, kamu belajar, betul tak kamu kena dapat ilham? Nak jawab soalan? Kamu kena ada ilham untuk faham matematik, biologi, fizik semua tu. Betul. Sungguh. Dan ilham itu kadang-kadang Allah beri bukan melalui kamu belajar dalam kelas. Boleh jadi masa kamu baca sore itulah kamu boleh pehek. Boleh jadi bila kamu teranak ajar sains itulah kamu boleh pehek. Dan banyak berlaku masa ustazah sekolah, masuk universiti, di Universiti Azhar contohnya. Ada waktunya, pesyarah-pesyarah Universiti Azhar ni, dia panggil syekh-syekh ni, syekhah ni. Di sana bukan macam pesyarah-pesyarah kita di Malaysia. Bila kita tanya, ya syekh, wahai doktor, subjek ni untuk perpesaan ni, mana yang masuk dalam perpesaan? Dia jawab, kullu mukarrar. Kita tebak-tebak berapa, semua masuk, dia kata. Dia takkan kata silibus ni, muka surat ni, takkan. Kita nak baca semua tu, ya Allah, tak mampu. Tapi ustazah duk beramal dengan doa ni lah, yang antara doa yang ustazah tak tinggal. Lepas tu bila masuk dalam dewan periksa, cek soalan sepintas lalu, kita baca dulu soalan kan. Yelah kita selawat baca doa macam-macam kita baca lah. Tiba tengok separuh soalan, tak pehega pun. Lepas tu tarik nafas kejar, istighfar. Jangan sibuk nak jawab lagi. Lepas tu baca doa dulu. Allahumma alhimni rushdi wa'aizni min syari nafsi. Ya Allah, berilah kepadaku ilham yang benar, ya Allah. Ilham, ya Allah. Lepas tu startlah jawab. Allah beri ilham, jawab. Jawab, 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 jawab. Daripada muka surat tak muat, tambah muka surat. Mencurah-curah ilham Allah beri untuk jawab soalan tu. Samalah juga dengan bapa pengalaman, akhirnya boleh berjaya dengan cemerlang, alhamdulillah. Masa ustazah belajar di UNIZA, setiap semester ustazah dapat anugerah dekan dan pelajar cemerlang syariah. Masa belajar buat master pun dapat fourth flat antara every sem. Maksudnya bukanlah cemerlang sangat, tapi ustazah yakin bahawasanya pertolongan Allah adalah perkara nombor satu anak-anak sekalian. Kamu baca doa Allah maftahli, kamu baca doa Rabbi syahi, semua doa tu kamu hafal. Tapi ustazah minta kamu tambah satu doa ni, boleh ya? Doa tadi tu. Ilham yang benar, wa'aizni, mohon perlindungan daripada Allah, min syarri nafsi, daripada kejahatan diriku. Sebab dalam diri kita ada penyakit-penyakit. Penyakit hati. Riak, takabur, ujuk, semua mudah nak marah, mudah tak puas hati dengan ustaz ustazah. Kejahatan diri kita, ngopak ustaz ustazah lah, ngopak mudir lah. Betul tak? Ngopak warden lah. Ngopak pekerja keting lah, ngopak pogak lah, semua ngopak lah. Kadang-kadang tu ngopak kawas kelah lah, itu keburukan diri kita. Kita mohon perlindungan daripada Allah kerana keburukan diri kita, maksiat yang kita buat, penyakit hati kita itu menghalang kita daripada boleh ilmu. Daripada kita boleh jawab soalan periksa. Sebab selalu ustazah ingat guru-guru, ustaz ustazah dulu dia kata, boleh jadi kalau kamu tak boleh jawab peperiksaan sebab kamu ada buat dosa dengan ramai orang. Yang kamu tak yang kamu malu nak minta maaf. Kamu nak terserang dengan mudir. Mudir nak terus-terang ni mudir. Ada ngupak mudir hari tu. Bukan mudir ni deh. Mudir sebelum-sebelum. Mudir tu pun dah berhenti. Contohlah deh. Dengan guru disiplin ke gapo ke. Kamu kalau ngupak cikgu, jangan lagi ngaku. Jangan ngaku. Perak, jangan ngaku. Teacher, saya nak buat pengakuan. Dulu saya tak suka teacher. Saya ngupak dengan saya-saya. Lebih kurang 10 orang masa tu ngupak teacher sore.
Tak, Ustazah nak royak ni, dari sudut hukum Islam pun, agama kita memang kita kena minta maaf kalau kita dah ada mengumpat orang. Tetapi dari perbincangan alim ulama, sekiranya dengan kamu berterus terang untuk minta maaf itu menyebabkan hubungan itu retak dan rosak, menyebabkan hati seseorang itu menjadikan rasa sedih dan pilu sampai dia boleh jadi tak redha dengan kamu, maka kamu boleh simpan dan bertaubat dengan Allah. Dan apa yang kamu kena buat adalah kamu istighfar. Dan bila kamu buat sedekah, kamu niatkan pahalanya untuk orang yang kamu ngumpat. Itu kaedahnya, antara kaedah. Kalau kamu ada ngumpat Ustazah pun jangan lah ngaku depan-depan. Boleh jadi Ustazah ingat sampai tua, budak ni lah yang ngumpat kat aku ni. Contoh, maksudnya begitu. Kalau kamu dengan kawan-kawan, tetapi berhentilah kerja mengumpat. Orang yang suka mengumpat, berbicara tentang hal buruk orang lain, ketahuilah hal buruk kamu sedang diperkatakan oleh lebih ramai lagi. Siapa yang tak nak aib dia dibicarakan oleh orang, berhenti cakap aib orang lain. Dan orang yang banyak menguruskan dan memperbaiki diri, dia tak sempat pun nak mengetahui dan bercakap tentang hal buruk orang lain. Betul ke tidak anak-anak? Betul.